Ada saya Bu. Baik, enggak ada Bu. Ya. Baik, untuk seminar selanjutnya. Udah. Punya Bu Erna udah mati juga ya, Bu? Udah ya. Storing. Baik, seminar selanjutnya atas nama M. Barli Ramadhani dengan NPM 192-2011-082 dengan judul tesis objektivitas penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabilitas. Adapun yang menjadi pembimbing satu yaitu Bapak Dr. Edi Rifai, SAMH, pembimbing dua Ibu Dr. Erna Dewi, SAMH, pembahas satu Ibu Profesor Dr. Ningma Rosida, SAMH, dan pembahas dua Bapak Dr. Ahmad Izzal Fardiansyah, SHMH. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penyaji untuk menyajikan, untuk menyampaikan PowerPoint-nya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembimbing kami, yang pertama Bapak Dr. Edi Rifai, SAMH, kemudian pembimbing dua kami, Ibu Dr. Erna Dewi, SAMH, kemudian yang terhormat pembahas tesis kami yang pertama, Ibu Prof. Dr. Ningma Rosida, kemudian yang selanjutnya, pembahas tesis yang kedua, Bapak Dr. Ahmad Irjal Fardiansyah, SAMH, dan moderator Teguh, SA. Baik, kami akan menyampaikan pemaparan kami terkait masalah judul tesis kami, yaitu objektivitas penyidikan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabel. Lanjut. Latar belakang bahwa kami mengambil judul ini yaitu di dalam negara tentunya hukum dan pemenuhan hak perorangan itu dilindungi oleh negara, termasuk dalam hak asasi manusia dan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itulah, maka salah satu dari peran negara itu tentunya tidak harus masyarakat awam, tentunya juga masyarakat dari disabel juga tentunya harus dilindungi. Itulah maka kami di dalam ini mengambil juga latar belakang perlindungan disabel dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabel sebagai korban, apakah itu sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana. Kemudian selanjutnya, disitulah kami khususnya dari peran dari penyidik Polri sebagai penyidik, tentunya akan melihat apakah di dalam penyidikan itu objektivitas di dalam penanganan perkara baik itu lidik, sidik dan sampai ke peradilan, sampai ke pengadilan itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lanjut. Permasalahan yang pertama, bagaimana mekanisme objektivitas penyidik dalam penanganan tindak pidana
Yang kedua, bagaimana penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabel oleh penyidik. Ruang lingkup ini, kelihatan ini cara klasifikasi menganalisa bagaimana objektivitas penyidik dalam menetapkan seorang pelaku disabel dalam perkara pembunuhan hingga akhirnya diputus oleh pengadilan, mulai dari ditetapkan sebagai tersangka dan hambatan-hambatan dalam proses penanganan perkara yang ditangani. Lanjut. Tujuan dan kegunaan dari penelitian, tujuan kami menurut saya adalah mengetahui serta menjabarkan bagaimana penyidik kepolisian khususnya menganalisa perkara tindak pidana pembunuhan dan menetapkan pelakunya yang mengalami disabel menjadi seorang tersangka dan menjalani sidang di pengadilan secara objektif. Yang kedua, tujuannya adalah memperoleh pertimbangan analisa hukum yang konkret baik secara teori dan peristiwa yang terjadi di lapangan tentang penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabel. Kegunaannya adalah menjabarkan dan menginventarisir penanganan perkara oleh penyidik kepolisian khususnya terhadap tindak pidana pembunuhan. Yang kedua adalah diharapkan bisa menjadi bahan rujukan, baik itu rujukan mahasiswa ataupun civitas akademika maupun praktisi terkait dalam pengembangan keilmuan hukum pidana berkenaan dengan topik pelaku tindak pidana disabel dan perkara hukum pidana lainnya. Yang ketiga selanjutnya adalah sebagai upaya perwujudan bidang keilmuan interdisipliner, multidisipliner, dan wujud nyata nilai tridharma perguruan tinggi. Lanjut. Kerangka pemikiran, yang pertama adalah kerangka konseptual, pemidanaan, kemudian pembunuhan, kemudian yang sinya disabel. Kemudian yang kedua, kerangka teori, kami ambil teori objek hukum dan manajemen penyidikan Polri. Lanjut. Bagan alur pikir, yaitu tindak pidana pembunuhan, selanjutnya pelaku kejahatan disabel yang dilakukan oleh pelaku kejahatan disabel, kemudian selanjutnya penyidik kepolisian dalam menegakkan hukum, apa perannya di situ, kemudian pembunuhan unsur pidana, sehingga objektivitas penyidik di dalam penanganan tindak pidana, kemudian penanganan tindak pidana pelaku disabel. Lanjut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pendekatan normatif ini dirangkum dengan penambahan data lainnya sebagai pendukung. Pendekatan tersebut mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada dan peristiwa hukum yang terjadi dalam mendukung penelitian utama kami. Selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti, sehingga pengolahan data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah menginventarisasi data dan melakukan pengumpulan data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Kemudian yang kedua, pemberian data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan atau relevan dengan masalah. Kemudian selanjutnya, sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Selanjutnya, rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian, interpretasi data dan menganalisa data secara teoritis. Lanjut. Mungkin itu aja pemaparan kami. Mohon masukan untuk memperbaiki dari proses dari pembuatan tesis kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masukan dan saran yang pertama akan disampaikan oleh pembahas satu kepada Ibu Profesor Dr. Nikma Rosida SMH, dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saudara Emberly Ramadhani, ya. Kemarin sudah mau seminar, nggak jadi ya. Iya, Bu Prof. Maaf, Bu Prof.
Ya, ya, setelah saya baca dan saudara telah menyampaikan tadi, ini di dalam sebelumnya formatnya dulu ya. Ya. Format penulisan. Nah, jadi perlu ada alinea ya. Ini dari mulai dari halaman 2 dan seterusnya ini sudah saya lipat-lipat. Ya. Ada jeda cara penulisannya ya. Ada kok. Ya, ada yang terus aja terus masih ditemukan juga ini. Ya. Penulisannya awal kalimat dan lain sebagainya ya. Ya. Kemudian daftar pustaka ini jangan undang-undang dulu ya, literatur dulu ya dan nama ya. Dibalik sesuai ya. Dengan alfabet. Kalau sama garis-garis aja maksimal 10 garis ya. Kecil-kecil putus-putus ya. Ya. Namanya dibalik. Itu ya. Nanti kalau seminar kedua, literaturnya ya. Itu minimal 50 literatur. Jadi saudara harus banyak baca buku ya. Dan ya, beli literatur yang ada hubungannya sama judul tesis ini ya. Ini kan banyak ini literaturnya ya. Kalau kearifan lokal ya susah. Sekarang kita ke substansi. Latar belakang saudara ini ya. Ya. Jangan ini kan objektivitas penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabilitas. Lokasinya di mana ini? Ya, untuk di Lampung Bu Prof. Kebetulan kami pada saat itu menangani perkara ini pada saat TKP-nya ada di Bandar Lampung, akan tetapi penemuan mayatnya ada di Lampung Tengah, Bu Prof. Disabilitas ya. Ya. Saya tanya, disabilitas ini terpenuhi enggak? Terpenuhi. Pasal 44 KUHP, termasuk pasal 44 enggak? Ya. Termasuk dalam pasal 44 KUHP enggak? Mohon izin, Bu Prof. Kebetulan memang pada saat kami di sana, mulai dari di TKP awal sampai dengan penemuan mayat, kami yang langsung terjun pada saat itu, sehingga pada saat ditemukan fakta-fakta dan juga petunjuk-petunjuk mengarah kepada pelaku dengan barang bukti yang kami sita, sehingga pada saat kita amankan dan juga kita lakukan upaya paksa pada saat itu, memang pelaku disabel ini memang benar-benar dia tunarungu, Bu Prof. Kebetulan dia juga tidak bisa tunarungu, kemudian dia tidak bisa berbicara seperti yang memang dia pelaku orang disabel, Bu Prof. Ya, jadi gini aja. Ya. Saya memberikan ini pertama ya di latar belakangnya ini kurang ini ya kurang menyerucut ke jadi pelaku disabilitas itu aja yang diutamakan ya, ya. Penyidikan terhadap disabilitas ini nggak usah ya. Nyipong-nyipong kok Undang-Undang Dasar 45 segala itu luas enak ya. Siap, Bu. Satu isu hukumnya ya. Ya. Kemudian halaman 9 ya permasalahan. Nah, halaman 9 ini bagaimanakah mekanisme objektivitas penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabilitas? Yang keduanya ini mengapa terdapat ya hambatan? Mengapa terdapat hambatan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh disabilitas? Jadi dia kan ngomongnya gagap dan lain sebagainya. Itu apa? Jadi kan banyak hambatan-hambatan itu ya. Ya tadi ya. Kan siapa? Berli mengatakan pada ya. Ibu susah ya berkomunikasinya ya. Nah, jadi itu aja. Jadi saran saya permasalahan kedua ini diperbaiki, permasalahan pertama dilengkapi ya. Ini ya, hanya sebagai penanganan tindak pidana. Jadi bagaimanakah? Nah, jadi ada kahnya ya. Kedua juga begitu ya. Bagaimanakah? Mengapa terdapat hambatan
dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabilitas oleh penyidik. Nah, jadi banyak hambatan. Tadi saudara kan mengatakan dia orangnya gagap, mungkin juga apa pendengarannya kurang ya dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan itu yang harus diketahui ya. Ya. Kalau judul tadi ya sesuai ya dengan ini permasalahan satu, permasalahan dua, saya menyesuaikan aja isu hukumnya. Nah, di sini yang jadi narasumber siapa aja ini, Nak? Ya, Bu Prof. Yang menjadi narasumber siapa aja? Untuk narasumber kami di sini adalah penyidik. Terus kemudian dari narasumber kami adalah penyidik, kemudian saksi, khususnya saksi dari istri dari pelaku disabel yang memang pada saat itu tidak ada akademisi karena ya satu lagi ya Nak, akademisi ya. Ya. Fakultas Hukum satu orang. Ya. Oke, saya itu saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak memang ketemu. Baik, selanjutnya penyaji ada yang ingin ditanggapi? Sudah Pak ya? Baik. Selanjutnya, ya Bu. Baik, suara saya kedengar Pak Barli. Ya, kedengar. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama mungkin yang mau saya tanyakan di sini, idenya Pak Barli ini apa? Tadi kan sudah ditanya sedikit oleh Prof. Nikma. Ya, ya, mau memasukkan ini ke dalam pasal 44 atau membuat mekanisme baru? Idenya Pak Barli ini mau kemana? Jadi mohon izin pada Bapak Dr. Ahmad Irsal. Kami... Halo. Suara Pak Barli ini kurang jelas, Pak. Halo. Apa speakernya kurang dekat kali Pak Barlinya? Mikrofon Pak Barli mungkin kurang dekat kali. Mikrofonnya. Sudah baik. Baik, terima kasih dengan waktu yang diberikan pada kami. Baik, Pak Dokter Ahmad Irsal. Kami memang sengaja mengambil judul ini kebetulan pada saat kami di pada saat kami di sana memang untuk ini kasus menarik menurut saya pada saat itu, karena selama ini untuk para pelaku itu selalu memang manusia yang normal, pelaku-pelaku yang normal, tidak ada kaum disabel yang menjadi pelaku pada saat itu. Sehingga proses penyidik itu lidik dan penyidikan berjalan, kami terbentur ada permasalahan-permasalahan kendala-kendala di dalam hal penyidikan ini. Sehingga kami sudah berupaya pada saat itu menghubungi instansi yang terkait khususnya untuk mentranslate ataupun membantu kami di dalam proses penyidikan ini. Dan itu menjadi kendala kepada kami, sehingga salah satu cara pada saat itu kami menggunakan istri dari pelaku disabel. Sehingga proses penyidikan ini berjalan sesuai dengan apa yang sebagaimana mestinya. Sehingga proses ini berlanjut, kemudian
upaya paksa sudah juga sudah kami lakukan, termasuk juga dalam pengumpulan bukti-bukti, sehingga pelaku disabel ini kami limpahkan ke kejaksaan, dan kemudian selesai di kejaksaan, dilimpahkan ke pengadilan, dan diputus pidana pelaku disabel ini. Memang kendala-kendala, hambatan-hambatan di dalam proses penyidikan khususnya di kepolisian sangat-sangat sangat kami rasakan, baik itu di dalam proses awal pada saat kita pengambilan berita acara, kemudian proses pada mulai dari penangkapan dan juga proses berita acara yang kami lakukan, memang terkendala karena komunikasi antara baik dari pihak kepolisian khususnya penyidik dan penyidik pembantu dengan pelaku disabel ini, karena memang pada saat itu kita tidak sama sekali bisa berkomunikasi, karena memang pelaku disabel ini dia tunarungu dan tidak bisa berbicara, sehingga dengan gerakan-gerakan tangan kami, tentunya di situ kendala kami, sehingga kami menghubungi beberapa instansi, dan kendala di beberapa instansi yang ditunjuk itu juga tidak bisa, karena memang pelaku ini dia tidak sekolah, sehingga kendala masih kita temui, sehingga pada saat itu kita hubungi dari istri dari pelaku, dan di situ kita bisa komunikasi, sehingga proses mulai dari pemeriksaan sampai dengan pelimpahan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun memang tidak semaksimal apa yang dilakukan pelaku yang normal. Demikian, Pak Dokter. Berarti tidak ingin, idenya itu tidak ingin memasukkan pelaku ini pada pengertian dari pasal 44 ya? Enggak ya? Enggak. Ya, karena memang di pasal 44 kan sudah jelas. Pembatasannya sudah jelas. Kalau itu adalah cacat kejiwaan. Nah, itu saya takutnya nanti ada sumirnya di situ. Tapi okay. Berarti kan penelitian Pak Barli ini ingin membuat mekanisme baru. Ya. Membuat mekanisme baru atau ide baru dalam proses penyidikan terhadap pelaku disabilitas. Ini bagaimanapun, walaupun dia punya cacat fisik, kan dia masih waras ya Pak ya? Secara pikiran waras gitu ya. Artinya tidak hapus, mensreanya tidak hapus ya. Jadinya jadi makanya nggak bisa jadi alasan pemaaf. Saya setuju dengan yang ditulis Pak Barli di sini bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf gitu. Meskipun di dalam beberapa regulasi baik di level internasional maupun yang sudah diambil ya oleh Indonesia sebagai bentuk undang-undang, itu sudah ada pembatasannya juga ya, sebetulnya sudah ada penjelasan. Ya, seperti misalkan di dalam Undang-Undang 19 tahun 2011 ini ya, bahwa dia bebas dari penyiksaan, perlakuan yang semena-mena. Ini sebetulnya pada prinsipnya ini juga kan asas-asas yang diterapkan di dalam pelaksanaan hukum acara pidana, tidak hanya pada penyandang disabilitas ya, tapi pada semua pelaku tindak pidana kan memang seperti ini gitu ya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi dan sebagainya. Hanya mungkin ini mungkin nanti idenya ketika menghadapi penyandang disabilitas, nah seperti yang Pak Barli tadi itu pernah lakukan ya, artinya ketika orang ini perlu penterjemah, maka cari penterjemah. Ketika dia misalkan dia pakai kursi roda, misalkan dipermudah cara penyidikan terhadap orang ini ya, misalkan dengan didatangi atau dia harus ditemani oleh orang yang mendorong, misalkan gitu. Atau misalkan dia punya kecacatan fisik yang lain ya, bukan cacat jiwanya tapi cacat fisik, dia harus ada bantuan-bantuan itu. Nah, saya kira itu idenya di situ. Nah, untuk pengembangannya, nah ini perlu dicari mungkin mengenai instrumen-instrumen peraturan yang lain ya, mungkin bisa bisa dicari di dalam instrumen-instrumen di PBB ataupun di negara lain yang memang dia mengatur tentang ini. Apa udah ketemu Pak Barli?
Sudah sebagian ketemu dok, Pak Dokter. Bram sudah ketemu ya. Nah, ya. Itu kan bisa dijadikan sebagai seperti itu instrumennya dari instrumen UN atau dari negara lain? Dari negara lain dengan PBB, Pak Dokter. Itu juga ada. Ada. Nah, itu tahun berapa ya? Ya, itu, kabar itu, tapi yang jelas itu menarik dan menurut saya itu yang nanti diambil dijadikan kajian ya kira-kira ketika misalkan diterapkan di Indonesia proses-proses demikian itu menjadi satu kajian yang keterbaruan ide penelitiannya itu sudah terlihat gitu. Saya kira nanti bisa jadi masukan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Siap. Yang lain terkait dengan penulisan, saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nikmah dan mungkin bisa diambil juga nanti oleh ke sini ya, ke Mbak Sinta. Itu aja mungkin catatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Ya, coba disertasi. Berdisertasi juga. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irzal. Masukan dan saran selanjutnya akan disampaikan oleh pembimbing 2 kepada Ibu Dr. Erna Dewi SMH. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Pak Barli ya, sudah tertunda 2 minggu ke 3 minggu ini. 3 minggu. Sebelum lebaran ya. Ya, sukses lah. Alhamdulillah sudah maju, mudah-mudahan enggak lama-lama penelitian ya, seminar 2. Jadi walaupun jauh enggak ada kendala lah, kita bisa online ya, pakai Zoom. Terima kasih pada Ibu dan Bapak pembahas ya, Prof. Nikmah dan Pak Dr. Aib. Hari ini Aib tren ya. Ini banyak masukan baik mengenai format paragraf, kemudian daftar pustaka, dalam latar belakang juga perlu fokus dari permasalahannya perlu dilengkapi, narasumbernya juga ya disesuaikan. Nah itu juga dari Pak Aib tadi ya, ini cukup menarik gitu ya. Jadi Anda lebih fokus kepada ide-ide baru dari sini ya. Mekanisme penyidikannya walaupun masih mengacu ke KUHAP gitu ya, dan dia sifatnya sepertinya tidak ada pembedaan antara pasal 44 kan nggak masuk ya, yang umum dengan yang disabel ya, kemudian ditambah dengan instrumen tadi ya yang katanya sudah siap gitu, mudah-mudahan memang sudah siap betulan ya, baik instrumen yang ada secara nasional maupun internasional terkait penanganan penyidikan terhadap pelaku-pelaku yang disabel ya. Jadi itu memang mereka fisiknya aja yang nggak sama, nggak normal ya, tapi psikologi dan lain-lainnya itu waras saja gitu ya. Normal ya gitu. Nah itu nanti dijadikan ide Anda ya, fokus tulisannya. Nah ini kalau bisa dikembangkan nanti ya selesai S2 lanjut S3 gitu kan. Nggak bisa buat disertasi. Ya nggak apa-apa. Banyak waktu kok. Saya kira itu nanti diambil semua catatan baik dari yang tertulis di proposal maupun dari catatannya Mbak Sinta ya. Saya kira demikian. Saya kembalikan pada Mbak Sinta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Erna Dewi atas masukan dan sarannya. Baiklah, demikian seminar proposal atas nama M. Barli Ramdhani. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.